sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum yang dilanjutkan dengan doa kepada Bapak Hasyim Asyari. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati pimpinan partai politik peserta pemilu 2024, yang kami hormati pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 1 Bapak Haji Anies Rashid Baswedan dan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar, yang kami hormati pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 2 Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka, yang kami hormati pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Haji Muhammad Mahfud MD, yang kami hormati Ketua dan para anggota Bawaslu, yang kami hormati Ketua dan para anggota DKPP, yang kami hormati rekan sejawat para anggota KPU beserta Sekjen KPU dan jajaran, yang kami hormati para panelis, yang kami hormati saudara moderator, yang saya hormati ibu, bapak, saudara, tamu undangan, dan pemirsa yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini, hari Ahad, tanggal 7 Januari 2024, kita dapat bersama-sama hadir dalam acara debat calon presiden untuk pemilu 2024. Pada kesempatan ini, kami ucapkan selamat datang, selamat mengikuti, menyaksikan, dan menyimak dalam debat calon presiden pemilu 2024 untuk tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, dan geopolitik. Pada kesempatan nanti yang akan berdebat adalah masing-masing calon presiden. Oleh karena itu, kita semua nanti sama-sama menyaksikan, kita simak dengan sungguh-sungguh para pemilih yang menyaksikan melalui televisi untuk menjadi bahan pertimbangan dalam memilih nanti berkaitan dengan tema yang jadi perdebatan pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada para panelis yang telah membantu KPU untuk menyusun pertanyaan yang akan dijadikan bahan untuk debat pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada televisi penyelenggara yang akan menyiarkan debat calon presiden pada malam hari ini dan juga saudara moderator yang akan memimpin dan memoderasi debat pada malam hari ini. Mari kita sejenak mendudukkan kepala, berdoa dan bermunajat kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan iringan doa semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran dalam menyelenggarakan pemilu. Semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing mulai. Berdoa selesai, sekiranya ada kekurangan KPU dalam menyelenggarakan debat kami mohon maaf. Terima kasih atas dukungan semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua KPU Bapak Hasyim Asyari. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa yang kami hormati, pada debat ketiga dengan para calon presiden pemilu 2024 terdapat 11 panelis. Dan kami mohon berkenan panelis berdiri saat kami sebut namanya. Baik, yang pertama, Profesor Angel Damayanti, PhD, Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Visipol, Universitas Kristen Indonesia. Guri Maharani Safitri, PhD, Dosen Hubungan Internasional, Ahli Kajian Industri Pertahanan, dan Ahli Teknologi Universitas Bina Nusantara. Profesor Evi Fitriani, PhD, Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia. Profesor Hikmahanto Juwana, SHLLM, PhD, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan juga Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani. Imade Andi Arsana, STMA, PhD, Ahli Aspek Geospasial Hukum Laut Universitas Gajah Mada. Dr. Ian Montratama, Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Ahli Keamanan dan Pertahanan Universitas Pertamina. Iren Hiraswari Gayatri, PhD, Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dr. Kusnanto Anggoro, Pakar Keamanan Universitas Pertahanan. Laksamana TNI Purnawirawan Profesor Dr. Marsetio Kasal 2012-2014 dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan. Philips J. Vermonte, PhD, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia dan Senior Fellow Center for Strategic and International Studies atau CSIS. Profesor Dr. Erwidia Setiabudi Sumadinata, SIP, SSI, MT, MSI, HAN, Guru Besar Bidang Keamanan Global dan Dekan FISIP Universitas Pajajaran. Baik, selanjutnya penyerahan secara simbolis pertanyaan hasil rumusan para panelis oleh koordinator panelis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum. Untuk itu kami persilahkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Hasyim Asyari dan koordinator panelis Bapak Hikmahanto Juwana untuk menuju panggung. Kami persilakan Bapak Hasyim Asyari dan Bapak Hikmahanto Juwana kembali ke tempat.